Cara membuat handphone mainan. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu dus susu ultra yang 250 ml, kemudian kertas warna 4, terserah warna apa saja, selembar kertas bergaris 1, kemudian gunting, penggaris, double tip, atau kalau tidak ada double tip bisa menggunakan lem kertas. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kemudian cara membuatnya, yang pertama adalah kertas warna bisa disambung, ditempel dengan menggunakan double tip atau lem seperti ini. Nah, setelah jadi, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian, dus dari susu tadi, bekas susu tadi, itu dibungkus dengan menggunakan kertas warna tadi, ya, seperti membungkus kado. Setelah kardus susu tadi dibungkus dengan kertas warna, maka jadinya akan seperti ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah siapkan kertas bergaris 1 lembar. Nah, nanti kita akan membuat tombol. Ya. Nah, untuk mempermudahnya, silahkan menggunakan nih, garis yang paling pinggir yang ada kotak-kotaknya. Kemudian nanti ditulis angkanya seperti ini. Angkanya dari 0, 0, 1, 2, kemudian sampai 9. Ditambah dengan lambang bintang dan tagar. Kemudian setelah itu, karena ini kotaknya terlalu kecil, maka akan dibuat garis supaya lebih besar, ya. Dibuat garis, ya, seperti ini. Kemudian digunting. Maka jadinya akan seperti ini. Kotaknya seperti ini. Nah, nanti kita akan tempel di sini. Kemudian satu lagi kita persiapkan yang dari sisa apa namanya, kertas warna tadi, yang ketika membungkus dus tadi itu ada sisa lumayan agak banyak, itu bisa dipergunakan untuk membuat antenanya. Ini antenanya itu dari tadi sedotan susu tadi. Ini sedotannya bisa dibungkus dengan menggunakan kertas warna yang sisa, ya, dilapisi lah. Kemudian nanti di kertas warna yang tadi juga digunting persegi 4.
Tadi kertas yang sudah ditulis angkanya, ya, kemudian digaris, kemudian kita gunting, akan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian nanti guntingan kertas ini kita tempelkan di sini. Jadi ada angka 0 sampai 9, ya. Kemudian ada tanda bintang pagar sama tombol on sama off. Kemudian ini kita buat dari sisa kertas berwarna tadi, ya. Digunting seperti apa namanya layar. Ya, kita tempelkan jadinya seperti ini. Ya. Kemudian yang tadi sedotan yang sudah dilapisi oleh kertas warna, ya, kita tempel di samping kanan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti handphone atau HP zaman dulu. Nah, ini kemudian tombol on sama off. Kalau on, ini kita bisa warnai merah tengah-tengahnya. Kemudian yang sebelahnya lagi kita warnai biru yang onnya, tombol onnya. Cuman karena tidak ada warna biru, saya menggunakan warna hijau. Biarin ya, mah. Tapi kalau ada warna biru, pakai warna biru saja. Ya, jadi deh, ya, handphone atau HP zaman dulu. Nah, boleh nanti kita perkenalkan kepada anak-anak. Nah, nanti mamanya bisa membantu anak-anak untuk membuat. Jadi nanti yang membungkus dusnya dengan kertas warna seperti bungkus kado itu mamahnya boleh dibantu. Kemudian membuat kotak-kotak ini boleh mamahnya, cuman nanti anak-anak menuliskan angkanya, angka 1 sampai 9, kemudian ada angka 0, kemudian ini ada tanda bintang dan tanda pagar. Nah, anak-anak boleh nanti ikut menempelkan, ya, sambil nanti diarahkan, dan ini boleh diwarnai oleh anak-anak, ya. Demikianlah panduan atau tutorial untuk membuat handphone. Selamat mencoba.